Pemirsa, tim gugus COVID-19 Kabupaten Sumedang sudah mengeluarkan sanksi kepada 133 warga yang terbukti melanggar protokol kesehatan, yakni tidak menggunakan masker. Ratusan pelanggar tersebut terjaring dari hasil pelaksanaan operasi. Operasi justisi penerapan sanksi bagi warga yang melanggar aturan protokol kesehatan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia termasuk Jawa Barat. Di Kabupaten Sumedang, di hari pertama operasi digelar, sebanyak 133 orang pelanggar protokol kesehatan terjaring dan dikenai sanksi. Kali ini sanksi yang dikenakan kepada pelanggar hanya berupa teguran. Bagus makan tapi nggak dipakai maskernya gitu. Mau berangkat sih takut kantor tadi ya. Oh gitu. Ya. Dengan adanya penindakan ini gimana Pak menurut Bapak? Ya alhamdulillah dapat ini, dapat penerangan lah. Oh gitu. Mau dikasih sanksi apa Pak barusan? Harus pakai masker. Iya. Kasih tertulis ya? Iya. Dan Lapol PP Kabupaten Sumedang Sulaiman menyatakan, pada hari pertama operasi tercatat 133 warga yang dikenakan sanksi. Nah, bentuknya sanksi sedang adalah kerja sosial. Dan sanksi berat sebenarnya sampai saat ini belum ada. Enggak, ya, dibulatkan semuanya berapa ya? Dibulatkan jumlah keseluruhan kalau sampai hari ini 11.522 orang. 11.000. Ya, betul. Kalau untuk hari ini, yang dari Posko Alun-Alun, kemudian dari Posko Kecamatan Pamulihan dan Sukasari, sudah ada 19 orang. Kita masih menunggu data dari Alam Sari. Warga yang terjaring razia dan terbukti melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi berupa teguran. Diki Guntara, Bandung TV.